Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Elektronik akan membahas atau mereview sedikit. Hanya menjelaskan, memperlihatkan ada gambar TV merek Romi ya guys. Smart TV dengan TV digital Romi, produk dari Tanaka ya guys ya. Nah, ini spesifikasinya seperti biasa YouTube, Netflix dan lain-lain ya. Dan ini dia bisa gratis 1 bulan. Contoh seperti Netflix, Video gratisnya. Dan Netflix 1 bulan serta videonya dari Rominya tidak berbayar, gratis ya guys ya. Nah, TV ini garansi setahun. Kartu garansi jangan sampai hilang, kecuali layar pecah tidak bergaransi. Bezelnya juga sudah tipis frame-nya ya guys ya. Tuh ya, TV Romi. Namun sangat slim. Tuh guys. Wow, slim, tipis banget guys. Body-body belakangnya tuh. Wow, sangat tipis ya. Bahannya juga bagus. Kita akan perlihatkan gambarnya ya guys ya. Nah, ini. Kita akan lihat style saja langsung. Hasil gambarnya. Sangat cerah, enak dipandang ya guys gambarnya guys. Itu dia. Fan, tuh gambarnya sangat jelas, tidak buram ya guys ya. Udah UHD, suaranya juga mantap. Makin receh. Ini baru Trans 7. Guys, ayo kenalin. Pasti gercep nih. Baru Benz Biore Bright Expert. Form lembut dengan 5 kali vitamin B3 ya guys ya. Cepat bersihkan noda hitam, muka auto cerah. Ini tampilan buat ke YouTube-nya nih. Your time is invaluable. Cepat ini. It moves slow, but passes quick. Nah, tampilan YouTube-nya. Where your attention goes. Kita akan pergi ke YouTube. Ini ke YouTube. Kita akan setel saja. Kita perlihatkan daya gambarnya YouTube-nya. Gambar YouTube-nya ya guys ya. Ini remote-remote-nya seperti ini. Nah, ini kita gambar YouTube. Kita setel gambar YouTube-nya ya. Romi. Nah, kita akan perlihatkan videonya. TV Romi. Nah, ini dia ya, guys. Kamu akan mampir hari ini. Kamu, oh tidak. Wow, kamu harum banget. Setelah paket dengan senjata teknologi TV Romi bisa 30 hari. Untuk Netflix, YouTube, Play Store, Bluetooth. Ya. Nah, ini dia spesifikasi Romi. Ini model lama ya guys ya. Nah, yang ini tampilan kardus bungkusannya model lama, kemasannya. Ini dia. Oh. Semua spesifikasi dari TV buatan Indonesia yang satu ini. Jadi langsung saja, let's go. Guys, spesifikasi TV Romi. Tonton ya guys ya. Seperti ini cara-caranya ya guys. Ini dia Romi Smart TV, sebuah TV dengan sistem operasi Android 11 yang sudah mendukung siaran TV digital. Dilengkapi panel layar berukuran 32 inch dengan teknologi 5,5 display, meskipun resolusi masih HD. Besi bagian bawah berukuran 3 cm, bagian samping 1,5 cm, dan bagian atas 1 cm. Ya, cukup tipis juga. Nah, tunggu di belakangnya. Sewa, Romi Smart TV ini adalah TV buatan Indonesia. Kelengkapannya terdapat remote yang juga dilengkapi dengan baterai juga. Ukurannya cukup besar dengan banyak tombol di atasnya. Dan jika Anda mencari tombol voice command, tidak ada. Kelengkapan kedua terdapat AC cable dengan panjang 150 cm. Kemudian tidak dilengkapi dengan power adapter karena kabel power menyatu pada body TV ini. Pada bagian belakang, Romi Smart TV dilengkapi dengan 2 speaker stereo yang terlihat cukup besar juga.
tombol kontrol fisik? Tersedia. Selain dari remote, kita dapat menurunkan volume TV, ganti channel dari tombol ini. Kemudian port input outputnya sangat banyak. Di bagian belakang bawah terdapat LG mounting plug, input out, LC cable, dan port antena. SWDF tidak ada. Selanjutnya di bagian kanan belakang terdapat coaxial plug, 2 buah port USB 2.0 dan 3 buah port HDMI. Di kanan bawah terdapat infrared receiver yang menyatu juga dengan power button di bawahnya. Dan lubang fresa pada rumi Smart TV ini berada di tengah. Jadi jika kita memasang rumi TV di dinding, pemasangan akan jadi lebih rapi. Selanjutnya kita akan menjelajahi semua fitur dari TV ini. Namun sebelumnya, berikut ini spesifikasi dari produk ini. Ya, dari segi SoC, Rumi Smart TV program berdiatak MT8667, sebuah chipset yang dibuat khusus untuk TV. Masalahnya chipset berdiatak ini hanya mendukung resolusi HD, sedangkan layar TV dapat mendukung resolusi hingga Full HD 60Hz. Kesimpulannya, Rumi Smart TV menggunakan panel layar yang bagus, namun dengan spesifikasi sistem standar TV Android. Dan ini dia tampilan UI utama Rumi Smart TV yang sudah saya setting dan install beberapa aplikasi untuk mencoba TV ini. Terlihat tampilannya sangat simple dengan navigasi yang ada di kiri untuk mengakses setting, media, pengaturan jaringan, dan semua aplikasi yang telah kita install. Dengan tampilan seperti ini, sepertinya tidak begitu membingungkan sebagai sebuah TV pintar bagi orang tua yang terkadang sering mengeluh saat menggunakan smart TV dengan UI yang bagus, namun sangat membingungkan bagi orang tua kita. Terkesan ngadi-ngadi, namun begitulah kenyataannya. Begitu juga dengan remote controlnya yang sangat besar dengan tombol yang banyak dan masih menggunakan koneksi infrared. Sangat jadul, namun remote ini sangat digemari oleh orang tua kita. Yang menarik, input TV seperti digital TV, analog TV, koneksi SCA, dan koneksi ketiga port HDMI dapat kita akses dari halaman awal TV ini. Dan bukan itu saja, preview tampilan input yang terhubung ke TV dapat tampil di sini juga. Mempesona, bukan? Iya, sistem operasinya Android OSP, belum Google Certified dan juga Netflix Certified. Meskipun demikian, masih banyak sekali aplikasi yang dapat kita install pada TV ini. Kemudian untuk Google Play Store TV, tersedia kita dapat menginstal aplikasi-aplikasi Android TV pada device ini. Seperti Disney Plus Hotstar versi TV, Prime Video, YouTube, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi Android TV dapat berjalan dengan lancar pada TV ini. Untuk Netflix TV, belum Netflix Certified, jadi kita tidak dapat menggunakan aplikasi Netflix versi TV. Ada kemungkinan kondisi ini mengendalikan sensor dan ini. Oke, itu aja pembahasan dari saya tentang Rumi TV, produk dari Tanaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Erik Elektronik. Thank you.